Kali ini saya pasang, bukan saya, tapi Mang Bewok. Gak pasang ini stiker sunblast di kaca partisi. Nah, pertama-tama dibersihkan dulu silennya. Silen-silen dan sama debu dibersihkan dulu. Kemudian kita potong bahannya. Nah, ini alat-alatnya, Mang Bewok, apa aja coba? Coba sebutin dulu, Mang Bewok. Iya, Mang Bewok mah. Ada pisau, ada penggaris, meteran. Terus nih. Ieu paranti ieu naon? Mang Bewok, belong heuh sebut orang belong mah disebutna. Ini nih. Wiper, wiper. Terus ada semprotan burung bahannya. Tuh. Bahannya dipotong dulu. Mang Bewok udah pro, jadi potong sendiri juga bisa. Gak usah dibantuin, Mang Bewok. Kalau dibantuin malah risieun, Mang Bewok. Pusingin. Pusingin. Buat gajinya. Belum ngopi, Mang Bewok. Oh iya, kayak orang sedukeun, Mang Bewok. Kalau orang ngopi itu biasanya ingatannya kuat, ingatannya tajam, ya Mang Bewok. Jadi kalau belum ngopi pagi, dia sampai malam juga ingat terus belum ngopi. Jadi ingatannya tajam. Tapi kopi enggak makan kuat. Ya, kita pasang. Nah, ini. Ini beliau ini kerjaannya ngabecek. Tuh. Main basah-basahan. Kita cuci dulu. Tuh, ini tuh yang nyorot-nyorotnya itu Mang Lukman ini. Nyorot-nyorot kaca, dia kerjaan nyorot-nyorot kaca. Bersihin dari debu dan ini kotoran-kotoran. Silen-silen yang rebek dibersihin sama ini, sama Mang Bewok. Itu alat itu apa namanya, Mang Bewok? Wiper. Iya. Banyak di toko. Setelah bersih dilap, kemudian disemprot lagi. Kita siapkan bahannya. Nah, ini bahannya tuh disoleketkeun. Apa bahasa Indonesia namanya? Ya, sendiri ini udah pro. Basahin lagi. Pakai sampo. Oh, ini airnya pakai sampo. Iya. Samponya apa? Samponya bebas. Bebas. Sampo apa aja? Clear ya biasanya. Wah, endorse ya Clear. Banyak air sama apa? Lebih banyak air lebih bagus. Ini tips supaya nggak gampang copot. Biasanya kan ujungnya suka copot nih, Mang Bewok. Gimana nih? Harus dimasukin ya ke dalam itu ya? Ke dalam silen. Enggak usah dipasangin aja. Semuanya nyampe. Kalau yang pasangnya saya ini suka gampang lepas ini. Tapi kalau udah yang ahlinya mah enggak nih. Malah susah dilepasnya ini. Kalau udah kering. Nah, ini nanti ada variasi garis-garis. Ini yang udah beres. Kita lihat yang ini dulu. Digosok tuh, diperet airnya sampai. Kalau ada debu boleh dibuka lagi. Oh, jadi kalau ada debu dibuka lagi, disemprot lagi, dibersihin. Gitu. Pantes saya kalau saya yang pasang nempelnya nggak kuat, nggak taunya masih ada debu juga, udah langsung dihantem. Jangan ternyata. Nah, potong tuh ujungnya tuh, yang lebihnya tuh.
Mang Bewok udah berapa tahun ini pasang stiker sunblast kayak gini? Kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun pasang stiker sunblast ini. Biasanya beliau di Jakarta, pasangnya di daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang, pokoknya Jabotabek. Nah, untuk sekarang beliau pasangnya di Bogor saja. Dan untuk area Jabotabek itu ada lagi adeknya beliau nih. Siapa namanya? Menggandi ya? Mengganda. Ada lagi yang daerah khusus Jabotabek. 10 tahun pasang stiker, mantap. Kalau saya tukang aluminium baru 7 tahun. Oke, sudah jadi. Sudah jadi, mantap tuh. Kalau udah kering mantap ini. Mau cari oke.